حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Ya Allah, cukuplah bagi kami hanya kebesaran-Mu, Ya Allah. Tidak ada sekali-kali di hati kami selain dirimu, Ya Allah. Perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perjalanan hidup kami, Ya Allah. Sesungguhnya tidak Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Engkau, Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahil wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruh Wa nasta'hdih Wa na'uzu billahi min syurur anfusina Wa min sayyi'ati a'malina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الحمد لله tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersyukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memilih kita untuk berada di rumahnya dan mengabdikan diri kepadanya dan belajar ilmu yang dituntut olehnya untuk kita mengenali dirinya dan mengenali diri kita sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau 2 minggu lepas kita dah tutup dengan cerita yang kisahnya belum selesai, tak apalah. Bagaimana keadaan hati kita kalau insan yang dibenci oleh mertua, yang dimakahamun oleh mertua, yang tidak diterima oleh mertua, akhirnya bila ibu mertuanya menyebabkan matanya buta dan memerlukan orang yang derma mata, tidak ada orang yang sanggup menderma mata, tiba-tiba menantu yang dibenci itulah dalam diam-diam sanggup hidup dalam keadaan buta semata-mata untuk menghadiahkan mata kepada mertua yang membencinya dan menghalaunya dan memakai hamunnya, dan akhirnya pergilah mertua itu dalam keadaan tidak mengetahui siapa pendermanya. Setelah dapat melihat hampir setahun meneruskan hidupnya, ajalnya telah memanggilnya, dan insan yang sangat mulia ini bersama dengan anak lelakinya yang bergelar doktor
dan membiarkan dirinya dalam keadaan buta. InsyaAllah, agak-agaknya kita sanggup tak mertua yang membenci, menghalau, memaki hamun, akhirnya kita sanggup dermakan mata kita untuk dia? Sanggup tak? Itulah Pak Ibrahim tak ada 2 minggu lepas. Kisah ni hanya mendengar penghujung ialah awal tak tahulah. Baik. Tak apa. Kita sambung balik pelajaran kita insya-Allah dalam muka surat berapa? ...79. Apakah dia qanaah dan zuhud? Situ. Apakah dia qanaah dan zuhud tu? Situ. 79. Zuhud ataupun zahid boleh berlakulah, dua-dua tak kisah. Zahid atau zuhud makna yang sama aja. Tapi lebih enak kita menyebut zuhud daripada zahid, takut ada yang tambah pula hamidi belakang susah. Ada faham? Derah aja faham Pak Ibrahim ni. Baik. Apakah dia qanaah dan apakah dia zuhud? Apakah dia qanaah? Kita nak faham qanaah itu apa? Qanaah itu ialah rasa dapat berpada dengan apa harta atau kehidupan yang ada pada mereka. Kita cukup dengan apa yang ada. Sebab dunia ini bukan matlamat, dunia ini bukan tujuan, dan dunia ini bukan kesudahan. Dunia ini pasti berakhir, dunia ini akan tamat, ada satu dunia lagi yang tidak ada kematian, tidak ada kesudahan, tidak ada tua, tidak ada beramal bekerja lagi. Ingat, tak salah mencari wang, tapi jangan mencari wang untuk dunia. Sebab nak bawa ke mana dunia ini? Dunia Allah akan musnahkan. Mencari wang untuk akhirat itu bagus. Mencari harta untuk akhirat itu bagus. Mencari wang untuk dunia itu celaka. Mencari harta untuk dunia itu juga celaka. Jangan mencari harta untuk dunia. Apalah sangat dunia ini? Berapa lamanya peluang kita hidup di dunia ini? Tak sampai pun satu hari. Pak Ibrahim tak larat nak bangun. Sehari tak sampai lagi hidup. Sehari akhirat 1000 tahun. Kali ini peluang yang Allah berikan kita salah gunakan, kitalah insan yang paling rugi. Kitalah insan yang paling menyesal. Sebab hati kita, roh kita dah sesat jalan. Hati kita dan roh kita ini dah tercemar. Bagaimana kalaulah kita pakai baju kotor dan kita nak mengadap raja dengan baju kotor, dengan seluar kotor, dengan kasut pun kotor, nak mengadap Yang Maha Agung? Apa perasaan? Kita tanya dulu Pak Ibrahim pagi ni. Apa perasaan? Baju kotor, seluar kotor, kasut kotor, nak mengadap agung, apa perasaan? Malu. Malu nak mengadap agung dalam keadaan kotor. Anak kita kemarin kita pakaikan mereka ke sekolah dengan baju yang bersih, kasut yang bersih, beg yang bersih, pakaiannya cukup bersih. Tiba-tiba kemarin pergi dah tak tahu apa dah, rupa tak nampak dah, kotornya. Adakah hari ini kita nak pakaikan lagi
baju itu untuk dia ke sekolah, beg itu dan kasut itu untuk dia ke sekolah. Jawab. Ya. Kalau pakai juga, adakah anak kita akan sampai ke sekolah? Mungkin tak sampai. Sebab apa? Malu, takut cikgu kata dan sebagainya. Bagaimana pula kalau pergi sekolah dekat dalam begitu? Apa perasaan cikgu? Apa pandangan kawan-kawan? Tolong jawab kat situ dulu. Kita nak faham pagi ni insyaAllah. Apa perasaan cikgu? Apa pandangan kawan-kawan? Okey, jawab. Orang besuk. Segan, malu. Habis bagaimana kita nak menghadap Allah Subhanallah Maha Suci Allah dalam keadaan asalnya bersih, tiba-tiba kita kotorkan, tak malu ke? Lagi-lagilah malunya sebab Subhanallah Maha Suci Allah. Nabi nak dibawa berjalan bersamanya pun, nak menghadap Allah pun kena bedah, kena bersih, kena suci. Nabi itu dah bersih, dah suci, dibersihkan lagi, disucikan lagi. Bagaimana kita? Hari ini Agung dengan Menteri, Perdana Menteri nak datang ke rumah. Rumah kita kotor. Rumah kita macam kapal pecah. Depan rumah terupuk panjang. Agak-agaknya bila kita tahu kata dia nak datang, apa patut kita buat? Tak Imam Mak, nak tanya Tak Imam kita. Bersih. Oh, lepas tu rumah kena kemaskan. Oh, malu. Habis yang kita menghadap Allah dalam keadaan tak kemas, tak bersih pun tak malu ke? Sedangkan Allah itu Maha Agung, Maha Suci, Maha Mulia. Baik. Jadi qanaah-qanaah itu ialah cukup dan pada dengan apa yang ada di dunia ini. Sebab dunia ini sementara, sekejap saja. Yang jadi masalahnya, Allah suruh kita cari bekal akhirat. Mana bekal akhirat? Cukup ke belum? Nak balik, tak datang-datang dah. Pergi tak kembali lagi buat selama-lamanya. Bekalan tak cukup, nak pergi jauh. Pergi tak balik-balik dah. Hari ini nak ke Mekah pun persiapan kita Masya Allah. Padahal pergi sekejap aja balik. Ini pergi tak balik-balik dah. Seorang pergi senyap, dua pergi senyap, tiga pergi senyap, empat pergi diam. Tak ada pun balik-balik. Apa persiapan kita? Sedangkan dunia ini ialah tempat kita mencari bekal untuk akhirat. Untuk dunia yang kita nak hidup selama-lamanya. Yang tak ada mati, yang tak ada kesudahan, yang tak ada tuanya. Masya Allah. Hari ini orang tak cukup-cukup cari dunia. Sampai tak ada masa nak belajar, tak ada masa dengan semayang. Semayang lima waktu tak cukup. Jangan kata nak berjemaah. Sibuknya, tak kaya-kaya, tak senang-senang. Akhirnya mati begitu je, tak malu ke? Kita ni siapa? Siapa yang menjadikan kita? Allahu Akbar. Ini dia. Sebab itu bila sebut qanaah, qanaah ialah rasa dapat berpada dengan apa harta atau kehidupan yang ada pada mereka, namun tak cukup-cukup dengan apa yang ada pada kita untuk akhirat. Itulah qanaah. Bekalan akhirat tak pernah cukup, tak pernah berpada. Bekalan dunia cukuplah. Sebab nak duduk dunia sekejap saja. Sakit susah di dunia pun alah tak seberapa pun. Biarlah susah di dunia, asalkan senang di akhirat. Biarlah buta di dunia, tapi senang di akhirat. Biarlah huduh, dicaci, dimaki hamun di dunia, tapi kita tidak dimaki hamun, tidak di tidak dihina di akhirat nanti. Sebab itulah ingat balik, dunia ada tempat dugaan dan cubaan sahaja. Sekejap aja. Allah, Nabi dimaki hamun.
Nabi dicerca, Nabi dituduh macam-macam. Apa tak kata pada Nabi? Sampai ke peringkat malaikat mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah aku musnah saja mereka ini, biar aku rembah bukit ini. Nabi kata jangan. Nabi doakan, tak ada tangan. Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku, dia tak tahu. Apa orang tak kata kat dia? Insan yang paling bagus, insan yang paling mulia, insan yang paling hebat. Macam-macam orang kata, macam-macam orang tuduh. Tapi dia tak pernah balas dengan keburukan, malaikat dengan kebaikan. Didoakan pula dengan doa hidayah. Jadi kita kena ingat balik, apa itu qanaah? Cukup dengan dunia, tak cukup dengan akhirat. Itu qanaah. Kalau dengan akhirat kita cukup, dengan dunia kita tak cukup, itu bengong namanya, bukan qanaah. Nak bawa ke mana dunia ini? Tak laku pun akhirat. Tapi jadikan dunia ini untuk akhirat, yes. Cari kekayaan dunia untuk akhirat, yes. Tapi hari ini cari dunia untuk dunia, Allahu Akbar, ruginya. Cari dunia untuk dunia, ramainya hari ini cari dunia untuk dunia. Akhir sekali, mati Pak Ibrahim, bergelepar dalam kubur, anak berebut harta Pak Ibrahim di dunia ini. Sebab cari dunia untuk dunia. Faham tak tu? Kesian Pak Ibrahim. Anak bergaduh, harta yang ditinggalkan. Bukan harta dia, harta pok mu yang cari, bukan mu. Dia bala berebut, bergaduh sebab cari dunia untuk dunia. Tapi kali cari dunia untuk akhirat, ingat, kamu juga akan mati. Kalau begini kamu buat pada pokmu, anakmu akan buat lebih teruk lagi daripada kamu buat pada pokmu. Ah, tu dia. Jadi kalau faham kat situ, selesai masalah. Ini dia, dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Kamu akan terima hukumannya. Baik, nah, itu dia qanaah. Sifat ini dapat dirasa oleh hati mereka, yakni orang yang sufi, orang yang hati bersih. Oleh kerana kebersihan hati mereka lah yang menyebabkan mereka rasa sangat cukuplah dengan dunia ini. Apalah sangat dunia ini? Yang penting bekalan aku nak balik tu, nak mengadap Tuhan tu, nak hidup selepas mati tu, hidup tak mati tu. Zikir banyak mana, semayang malam bagaimana, baca Quran bagaimana. Islam mengajarkan terlalu ringkas kepada kitanya, terlalu simple sangat. Ingat balik, selalu kita ingatkan. Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, apabila menjelang awal malam, apabila menjelang awal siang, bacalah ya istighfar 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, la ilaha illallah wa la syarika lah 10 kali. Allahumma ajirna minan 7 kali. Allahumma anta salam, Fatihah. Kemudian 5 ayat awal surah Al-Baqarah. Sambung dengan ayat Kursi, diikuti dengan lillahi ma fis sama dan amana rasul. Apa jaminan Nabi? Jaminan Nabi, jaminan Allah. Apa jaminan Nabi? Nescaya selamat kamu daripada kejahatan dan pengkhianatan manusia. Hari ini heboh riuh kat mana-mana pun, termasuk tabung-tabung masjid pecah. Manusia ke binatang yang pergi pecah tabung tu? Kucing ke pergi pecah tabung? Pak Ibrahim. Yang duduk sebelah orang, yang duduk ragut,
Yang duduk rompak sama pecah rumah siapa tu? Kambing ke manusia? Jawablah cepat-cepat. Lama boleh jawab temenung. Ha? Kambing ke manusia? Manusia. Dalam hadis tadi Nabi kata apa? Hadis Sahih Bukhari Muslim tadi. Dengan hanya bacaan itu saja, selamat kamu daripada kejahatan dan pengkhianatan manusia. Allah dah jamin begitu. Nabi dah jamin begitu. Sebab itulah ada insan yang selalu amalkan ini. Dan nak balik, nak tinggal rumah, dia kuncikan rumah. Bukan cakap ibu kunci, dengan ayat kursi. Dia bercuti sebulan, Masya Allah. Ditakdirkan rumahnya dimasuk pencuri. Masuk boleh, tapi nak keluar tak boleh. Datang-datang, dah hampir nak mati dah orang itu. Duduk dalam rumah dia. Masuk boleh, nak keluar tak boleh. Masya Allah, bayangkanlah. Masuk dapat, nak keluar tak dapat, tak jumpa jalan. Apa masalah sekarang? Masih percaya kita dengan kunci? Masih percaya kita dengan CCTV? Masih percaya kita dengan alam? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ingat balik, Allah lah yang menentukan segala-galanya. Jadi hanya sebagai wirid dan bacaan selepas subuh, selepas maghrib pun malah. Tak tahu apa nak katalah. Dua minggu lepas kita tambah lagi satu amalan, yang mana daripada Imam Ahmad, daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca atau menghafalkan sama ada siang atau malam 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, nescaya terselamat kamu daripada fitnah Dajjal. Hari ini Dajjal sedang bermaharajalela, menipu memperdayakan manusia. Dajjal yang sedang memperdayakan manusia daripada Dajjal manusia. Hari ini berapa bulan? Hari ini 11 hari bulan. Baik, biasanya kalau akhir bulan, apa yang ada di mindar orang ramai bila ada akhir bulan dan menjelang awal bulan? Bukan. Dajjal. Tahu Dajjal? Minyak naik ke turun? Tu Dajjal. Tak ada dalam dunia lain, tak ada dalam negara lain, sini je ada. Tiap-tiap bulan sampai habis jual gadai dah. TUDM. Macam-macam lah. Dajjal. Amalkanlah tiap-tiap malam atau tiap hari 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Nak baca ke semua surah Kahfi, maklumlah kita ni jenis alasan panjang tu ustaz. Maka Nabi sebut 10 awal, 10 akhir. Tak buat juga tak tahulah. Selamat beramal insyaAllah. Baik. Jadi hati yang bersih ini dapat rasai cukup dengan apa yang ada di dunia ini. Sebab apalah sangat dunia ini, hidup tak sampai pun satu hari. Tapi yang jadi masalahnya akhirat, yang kita nak balik, yang pergi tak kembali lagi buat selama-lamanya. Apa yang kita bekalkan itulah. Kalau tak bekalkan sekarang habis. Kecuali kita dah sediakan sekarang dengan tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi. Iza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Bila mati anak Adam, maka putuslah malaikat tiga perkara. Yang tiga perkara itu dah buat belum? Dah ada belum anak soleh?
Dah ada ke belum? Anak hok koleh kama? Anak soleh payah. Anak koleh kama lah. Hok nama soleh ada lah. Tapi jadi koleh. Allahu Akbar. Yang kedua, sedekah jariah banyak mana? Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat dah banyak mana? Itu saja yang terus sambung dah sampai kepada kita walaupun kita mati. Tanya, dah kita buat ke belum? Ini dia qanaah. Adapun hati kotor, orang awam yang umpama kita ini, maka jauh sekali daripada dapat mengecap rasa sifat umpama itu. Tak dapat rasalah, sebab duk nampak dunia, duk manis dunia, duk indah dunia, sampai tak ada masa. Tak ada masa dengan belajar, tak ada masa dengan baca Quran, tak ada masa dengan zikir, tak ada masa dengan majlis-majlis ilmu. Ya, tapi ada masa dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan tengok cerita dalam TV-nya. Tak cukup hak kecil, beli hak besar. Beli hak besar, lekat kat dinding. Kalau bawa tu berat sangat, tengok yang plasma tu 40 inci dah jadi panggung dah kat rumah kita. Pas kita pun dah jadi Masya Allah, anak-anak kita pun dah jadi jahanam dah. Tapi macam mana kita dengan zikir, dengan Quran, dengan sembahyang 5 waktu? Sedangkan hari ini Masya Allah dah merebak, dah menjalar penyakit. Kalau kita tak kuat akidah, tak faham betul-betul, sekarang mereka bangga dan mereka umumkan bahawa mereka akan buat serangan besar-besaran di Malaysia ini untuk mengkristiankan orang Melayu Malaysia ini. Yang mana gereja yang tercanggih dibina dan dibuat di negeri Johor Darul Ta'zim. Mereka bangga dan mereka telah ubah corak dan cara yang lebih berkesan untuk memikat hati. Dengan kecil lagi mereka didik tarbiah anak-anak mereka dengan pakai tudung, isteri mereka dengan pakai tudung, anak lelaki taruh janggut pakai jubah. Tapi di dalam jubah itu solid Kristian. Masya Allah. Setiap majlis nak dimulakan, hoi, macam mengaji Quran juga lah. Tapi bukan Quran, mereka tambah tokoh sendiri. Tapi dimulakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dia panggil padri-padrinya untuk ke depan dan baca dan mulakan majlis itu. Allah. Awak cantik tengah-tengah tu Habib penuh. Dan akhir sekalinya cantik pula. Sadaqallahul azim. Masuk pula pengaruh yang dah ada, dah berlaku dekat Malaysia kita ini. Mungkin kat sini yang belum laginya. Azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa anna aliyya waliyallah. Ah, sudah. Ingat, jaga. Jangan azan lagu tu. Allahu Akbar. Itu syiah. Yang tadi Kristian. Dah kalau tak kemah, tak kuat, tak teguh, hancur. Ini dia. Sebab itulah, ingat balik. Bila hati kotor, tak dapat rasa sifat tadi. Tak cukup-cukup dengan dunia ini. Tak cukup-cukup dengan dunia ini. Sentiasa kejar, kejar dan kejar. Akhirnya, yang dikejar tak dapat. Yang dikendung berciciran. Itulah kesudahannya. Allahu Akbar. Ini penting untuk kita fahamkan. Hati-hatilah. Jaga-jagalah. Jangan sampai kita musnahkan masa depan kita untuk hidup yang sebenar-benar hidup.
Baik. Sebab itu dijelaskan, orang yang hati kotor, orang awam yang umpama kita ini, maka jauh sekali daripada dapat mengecap rasa sifat umpama tadi. Ya. Oleh itu jauhlah bezanya hati kita yang bersifat tamak kepada keduniaan ini dengan hati orang yang bernafsu mulhamah tadi, yang dah ada sifat qanaah tadi. Kita bukan qanaah kita ni. Kita masih lagi dengan tamak halaba dengan perkara dunia. Sampai dok dan nak semayang. Sedangkan Allah dah panggil tu. Allah dah panggil. Hayya 'alas salam. Nampak Ibrahim belajar lepas ni. Betulkan balik. Bawalah bawa tim yang sama, tim lain pula. Tim yang sama cukup. Belajar-belajar tim lain pula. Tukar irama. Baik. Panggil, mari semayang. Mari semayang, wadah je. Allahu Akbar. Tetapi, kalau terima surat rasmi daripada agung atau daripada Perdana Menteri, oh, luah hidung, suka hati, tunjukkan orang. Majikan pun bagi sokongan, bagi support pula. Ini Allah yang Maha Agung mengajak, memanggil untuk bersujud kepadanya. Waduh aja. Memang you ni tak kenal diri dan tak kenal Allah. Diri pun tak kenal, Allah lagi tak kenal. Lebih kenal agung manusia yang bakal mati. Lebih kenal Perdana Menteri yang bakal mati. Lebih kenal menteri-menteri yang bakal mati. Tapi Allah yang tak mati, huwal hayyul qayyum. Wa'da aja. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Wa'da aja. Ini dia hati yang kotor. Bila hati kotor, nak semayang payah. Nak zikir pak payah. Nak baca Quran payah. Nak derma pak payah. Nak buat kebaikan pak payah. Sebab hati kotor. Ini dia bezanya. Ya. Jadi insyaAllah itulah kita bersihkan hati kita sama-sama insyaAllah. Baik. Dengan hal demikian, maka qanaah bukanlah suatu sifat yang dapat ditiru-tiru oleh sebarang orang, kerana ia datang daripada benih hati yang bersih, hati yang suci, hati yang cuci dan bersih. Itu dia. Kalau hati tak suci, hati tak bersih, jangan mimpilah. Dia bukan boleh tiru-tiru. Dia bukan boleh tiru-tiru. Dan hati suci bersih umpama ini memanglah memandang kehidupan dunia ini sebagai perkara gampang saja. Sebab dunia ini senang, dunia ini tak susah, dunia ini terlalu mudah. Dunia ini mudah aja, senang aja, tak susah. Nak hidup dunia ini, Allah dah buat segala-galanya. Ikan Allah dah buat, bawang Allah dah buat, lada Allah dah buat. Kita tak pernah buat sebiji lada pun, seekor ikan pun. Macam-macam boleh buat. Nuak kepuk boleh, nuak sata boleh, nuak berbola boleh, nuak goreng celup tepung boleh. Rajin malah aja. Rotan tak pernah kita buat, Allah juga buat. Macam-macam boleh buat. Nuak rotan orang boleh, nuak buat kerusi boleh, nak buat buayan boleh, nak buat apa dengan kotan, macam-macam boleh buat. Malah aja. Allah. Pisang hutan di antara pisang yang paling bagus, ya, jantungnya dan riah dalam yang macam lampu ni. Hui, kabu pun sedap, sayur pun sedap, gulai lemak pun sedap. Pernah buat? Tak. Cuba kenduri nanti, pergi ambil batang pisang banyak-banyak buat kat sini. Tengok warna orang makan. Kenal ke tak?
tu hak macam lampu tu, hak tengah tu. Ha, cincang, 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 sayur. Labu. Kabu pun sedap. Apa masalah dunia ni? Gampang aja dunia ni. Ambil kain, cantum, 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 buat kepiah, macam-macam corak, nak buat tajam, nak buat bentuk macam tempurung, macam-macam boleh buat. Nak buat baju, nak buat seluar, nak buat jubah, apa masalah? Allah, bukan susah pun. Tu fiber plastik usak nak tampung paling mudah sekali. Ambil gam cak gajah, ambil kapas, tak tak situ. Cuahkan, katakan, panaskan sekejap, dia kerah. Tahan lama, tak payah. Contoh, gampang aja dunia ini, senang saja. Ni, sudah minum berapa banyak orang teruk buang. Ambil kutip, pijak, 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 isi plastik, jual duit ni. Gampang aja dunia ini. Rajin malah aja, betul tak? Apa masalah dunia ini? Akhirat nak balik tu, tak datang, tak datang, datang ke dunia ini. Kalau ngaku, ngakulah. Menangis macam mana pun nak balik. Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqinun. Tak ada apa dah. Sebab itu orang yang hati bersih, jiwa bersih, pandang dunia ini gampang saja. Sebut sikit. Ha, ambil bahasa Indonesia, gampang ke apa? Senang, mudah. Siapa kata dunia ini susah? Orang yang malas saja susah dunia ini. Orang rajin, orang kreatif, macam-macam boleh. Boleh olahkan, boleh buat, boleh ciptakan. Rajin malah aja. Allah. Kalau Pak Ibrahim rajin, saya tak payah bawa lagi satar dengan kepuk, ajar sini je. Nak buat? Tak payah nak bawa-bawa dah. Boleh faham tak tu? Macam-macam boleh. Rajin malah aja. Ini buat kepuk pun ustaz. Buat satar pun ustaz. Mengajar pun ustaz. Semua ustaz laku. Kita baru nak start. Boleh faham tak tu? Bila hati suci bersih, dunia ini terlalu gampang, mudah, senang. Allah. Baik. Macam-macam kekayaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allahu Akbar. Rajin malas saja. Ya, rajin dengan malas. Bayangkanlah, dulu kita mengatakan air kat Mekah jual juga. Hari ni air ni Mekah dengan Malaysia, mahal Malaysia. Dulu kita kata pergi kat Mekah air jual, air kena beli juga. Hari ni bukan di Mekah, Malaysia pun air kena beli. Dan air yang ada di Malaysia ini lebih mahal daripada di Mekah. Rajin malas. Kita boringkan dalam tanah. Kita pasangkan penapis. Kita proseskan dan botolkan dia. Macam-macam boleh buat. Bubuh nama Ad-Diniya. Drinking water Ad-Diniya. Boleh tak? Boleh. Boleh sangat. Pada ramai orang, kita pun boleh buat. Orang-orang boleh, kita pun boleh. Dunia ini gampang saja. Ha, belajar ada tu tajuk dia hari ni. Pandangkan muka. Boleh faham tak tu? Allah. Siapa kata payah? Tak payah. Ni, baju saya pakai ni, saya jahit sendiri ni. Bukan pandai. Belajarlah dengan orang yang tahu. Lepas tu, kena rajin, kena berani buat. Jadi, apa susah?
Kopiah yang saya pakai bu ni, hijab putih yang tajam tu, saya buat sendiri tu. Nak belajar, nak buat, nak ajar. Dunia ni kan gam. Ha. Allahu Akbar. Apa masalah? Akhirat ni yang payah mu. Sebab itulah payahnya baca Quran. Tak buat mata, sakit tekak. Ada aja. Zikir, baru 2-3 zikir. Liuk-liuk dah. Semayang malam, semayang sunat, payah. Dunia payah, akhirat payah. Jahannamlah ke dunia, jahannam akhirat pun. Allahu Akbar. Ini penting untuk kita fahamkan. Ya. Baik. Jadi dunia ini terlalu gampang dan senang bagi orang yang hati suci dan bersih. Allah. Tak susah pun. Yang susahnya bagi hati yang kotor. Sebab itulah susah. Baik. Habis itu. Jadi dunia ini tak lain tak bukan ialah gampang dan senang saja. Ya. Bagi orang yang hati suci dan bersih, tidak susah. Ya. Okey, habis itu. Oleh sebab itu mereka tiada berasa susah. Orang yang hati bersih ni tak ada susah pun. Susah apa? Apa kurangnya kita? Allah jadi otak sama saja. Tangan dua juga. Mata dua juga. Kau orang lain tangan 10. Pak Ibrahim tengok ustaz tangan 10 ke? Tak, dua juga. Jari yang 10, kita jari berapa? 10 juga. Kau kurang. Allah. Faham tu? Baik. Oleh sebab itu mereka tiada berasa susah. Tidak sebagaimana hati kotor. Garis kat situ. Macam mana orang hati kotor? Hati kotor yang bersifat tamak. Allahu Akbar, hak orang pun nak ambil juga, hak masjid pun nak ambil juga, nak kebah juga. Habis hak masjid pun nak kebah, hak orang pun nak kebah. Habis nak dikebasnya. Tapi kalau orang ambil balik, dia pergi kebah hak masjid, orang ambil balik, marah dia. Oh, ada hati, ada perasaan, bengong tak bengong. Yang kamu tu curi bukan hartamu pun. Mu ambil hak masjid, orang ambil balik, marah. Eh, ada otak pun je, ingat ada otak. Faham tak? Nampak tu? Bila hati kotor, dia bersifat tamak. Tak peduli dah halal haram. Halal haram tak peduli dah. Allah. Demikian pula qanaah. Suatu sifat budi yang mulia dan sangat-sangat berharga. Kepada orang yang qanaah bukanlah berarti terhalang kepadanya mencari harta. Ingat, orang qanaah tak halang pada dia mencari harta. Di hati yang tak ada langsung lalai dan lekanya cari harta untuk apa? Orang qanaah ini. Sebab itulah orang yang qanaah ni tak halang dia dalam mencari harta. Tak ada halangan untuk mencari harta benda. Tetapi mereka pun mencari harta tiada kerana lain melainkan untuk memenuhi kehendak kebajikan dan keredaan Allah. Cari harta untuk memenuhi kehendak kebajikan dan keredaan Allah. Dengan harta yang ada mereka dapat buat kebajikan, mereka dapat mencari keredaan Allah. Bantu Palestin, bantu orang susah, bantu pusat tahfiz, bantu macam-macam, boleh dibantukan. Bukan untuk dunia tetapi untuk mencari keridaan Allah. Mereka cari harta tapi untuk keridaan Allah. Mereka mencari harta tapi untuk kehendak kebajikan. Allah. Ini tidak cari harta untuk kepentingan diri.
akhirnya mati tinggal. Rumah yang dia buat berjuta-juta tinggal, tak ada yang duduk. Masuk kubur kena pukul malaikat. Bakit pada kuburnya berdepan dengan mahsyar, berdepan dengan azab, berdepan dengan neraka. Tak ada lagi rumah yang indah. Sedangkan kita perlu bina rumah yang indah di syurga. Seluas langit dan bumi lebih indah daripada ciptaan yang kita ciptakan di muka bumi ini. Berjuta-juta namanya. Akhirnya hilang. Allah. Ingat. Ingat Pak Ibrahim. Ya. Ada satu nasyid irama tu. Rasa-rasa lama dah tu. Ya. Dipuja-puja akhirnya hilang. Pujalah benar, mati juga, hilang juga. Yang tak hilangnya Allah. Yang tak hilangnya Nabi, kamu akan bersama dengannya. Kamu akan bangkit nanti hidup bersama dengan Nabi ke hatai, Nabi kata seperti dua jariku ini. Kenapa tak kejar yang itu, yang tak hilang? Kenapa kita mengejar yang hilang? Yang bakar hilang. Allah. Sayangnya. Ya. Baik. Mereka mencari harta. Orang yang Kanaah ini bukan tak cari harta, tetapi mencari harta untuk apa? Untuk memenuhi kehendak kebajikan dan keredaan Allah. Berlainan dengan kita, orang yang hati kotor ini, macam mana? Cari harta untuk memenuhi kehendak-kehendak kepuasan nafsu. Beza kan? Allah. Cari harta tapi untuk kepuasan nafsu. Beli handphone tek besar-besar, lepas tu kejap-kejap petik tekan salah, tekan kat habis. Surat benang pun tak ada. Wah, mata tengok. Dunia hari ni tekan aja keluar dah. Lajulah datang tu. Dalam rumah pula beli TV besar-besar. Wallahu akbar. Itu adalah memenuhi kehendak kepuasan naf, bukan mencari kerana Allah, bukan untuk kebajikan. Faham? Itulah bezanya orang Kanaah dengan orang yang hati kotor. Orang Kanaah, orang yang hati bersih dan suci. Baik. Kemudian apa itu zuhud? Tanda kat situ semula lah pula. Wallahu alam. Baik, soalan. Sila, kita buka soalan. Takkan tak ada soalan kot. Sebelum kita tutup soalan dulu. Banyaklah tu. Nak sambung zuhud pula panjang cerita pula. Soalan, soalan. Tak ada soalan. Bagus ya. Pagi ni Pak Imam Zainal apa ni, Pak Imam kita tak ada, Pak Haji Karim tak ada pagi ni. Tak nampak pun lagi. Nampak bendera banyak ke? Kau ada apa? Ha? Baik. Tak ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan ni. Baik, insya-Allah mudah-mudahan kita doakan semoga Allah panjang umur kita. Ya Allah, berilah kepahaman kepada kami dalam agamamu dan anak-anak kami, pasangan kami, keturunan kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Ampunkanlah dosa kami, dosa anak-anak kami, pasangan kami, ya Allah. Jiran dengan kami, ya Allah. Kembalilah mereka ke jalanmu, ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayahmu, ya Allah, kepada orang Islam dan bukan Islam, ya Allah. Masih ramai orang yang mengaku Islam tetapi tak dapat taufik dan hidayah yang sebenar, ya Allah.
apatah lagi yang bukan Islam, ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah pada hamba-hambamu, ya Allah, agar mereka bersama-sama dengan kami menghidupkan rumah-rumahmu, ya Allah, mendaulatkan hukum hakamu, ya Allah, di muka bumi ini, ya Allah. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashma' wa min da'wati la yustajab lah. Subhanakallahumma bihamdika nashra' la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa